Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang GS, dan hari ini saya punya sebuah game yang sepertinya cukup menarik karena setiap levelnya ada kemungkinan kalian bisa dapat saldo dana, guys. Ini uang saya nol, padahal saya baru main dan ada isinya, tapi begitu saya relog, saya main lagi, uangnya nol lagi, guys. Dan kita coba langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini gamenya adalah game Tetris-Tetrisan seperti ini. Agak tricky sebenarnya cara mainnya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan blok sehingga bisa terhubung horizontal atau vertikal, guys. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, itu dia. Kita dapat uang sebanyak 30 rupiah dan kita harus menuin barnya ini dulu, baru kita bisa narik, guys. Coba-coba kita akan mainkan lagi di sini. Oke. Sebentar, kita taruh di sini. Taruh di sini. Nggak bisa, guys. Kita taruh sini dulu. Nah, ini agak sedikit tricky. Taruh sini, yang penting kita dapat targetnya. Oke, 60 udah kita dapat, guys. Taruh di sini. Sebenarnya kita bisa gunakan bantuan untuk memutar bloknya, tapi kita maksimalkan yang ada dulu, karena setiap bantuan yang digunakan itu harus menggunakan iklan, guys, atau nonton video. Jadi kita maksimalkan yang kita bisa letakkan dulu, guys, ya. Oke, di mana lagi? Oke, yang ini, guys. Ini, guys. Nggak bisa. Terpaksa di sini. Dan semakin kacau susunannya, guys, ya. What? Dan di mana lagi? Oke, terpaksa kita harus, tapi udah terlanjur saya taruh, guys, ya. Kita putar dulu. Oke, kita harus beli gunakan 100 diamond. Kita coba dapatkan. Kita coba gratis dan kita harus bayar, guys, kalau untuk menambah diamond. Sayangnya kita cuma dapat 3 sekali gratis, guys. Kita try again dulu. What? Koneksi internet bermasalah. Kenapa ini, guys? Coba-coba kita relog dulu, guys, ya. Dan terpaksa kita relog gamenya. Sekarang kita akan coba lagi. Uang saya nol lagi, guys. Habis lagi, dan kita coba dulu. Kita taruh di sini. Oke. Kalian harus jeli mainnya, guys. Seperti ini kah? Nggak bisa. Taruh di sini kah? Nggak bisa. Kita taruh di sini. Oke, dapat 10. Ini bisa kita taruh. Kemudian ini kita bisa taruh di sini. Ini kita bisa taruh di atas sini. Taruh di sini. Oke, berhasil. Kita taruh di sini lagi. Mantap ini, guys, tapi sayang sekali ada blok yang nggak bisa kita taruh apa-apa karena ketutup sama sekali, guys. Taruh di sini. Taruh di sini. Oke, berhasil. Kita coba taruh lagi. Wah, sayang sekali. Coba kita putar, nggak bisa juga, guys. Putar, guys. Kita harus menggunakan blok. Sebentar, kita taruh di sini. Oke, ini bisa, guys. Kita taruh di sini, nggak apa-apa. Ini tumpuk lagi di sini. Oke, dikit lagi. Ditaruh di sini. Oke, mantap. Mulai kebuka. Taruh sini. Kita taruh di sini. Nggak bisa. Kita taruh di sini juga nggak bisa. Taruh sini aja. Oke. Untung ada yang panjang, guys. Jadi kita bisa taruh di sini. Nice. Kita taruh di sini lagi. Oke, dikit lagi. Dikit lagi, guys. Kita bisa narik. Dan tantangan berhasil. Kita mendapatkan hadiah 270. Kita coba withdraw, guys. Ini akan saya tunjukin ke kalian. Saya belum pernah menarik sebelumnya, jadi saya real, saya akan tunjukin ke kalian, guys. Hadiah akumulasi level ini 270. Melewati level ini semua uang tunai dapat ditarik. Kita akan withdraw. Dan silahkan masukkan nama. Saya akan masukin nama saya dulu, Bang GS. Oke, kemudian ada plus 62, berarti langsung aja masukin 81 sekian-sekian. A few moments later. Dan penarikan berhasil, RP 270. Coba kita, kenapa metodenya OVO, guys? Wah. Tadi nggak saya pilih kah? Nggak saya pilih dana kah? Sebentar, kenapa kita tarik ke OVO sedangkan saya yang standby itu dana, guys? Oke, sebentar, sekali lagi saya akan coba mainin dulu, guys. Kalau begitu kita belum tahu apakah ada bunyi lonceng saldo dana yang berbunyi, guys. Taruh sini dulu. Sepertinya saya harus hati-hati, saya pilih dulu sebelum saya oke. Jangan sampai saya malah taruh ke dana, ke OVO, guys. Harusnya saya taruh ke dana. Oke, taruh sini. Ini taruh di sini. Oke, mantap. Taruh sini lagi.
Kemudian ini ada yang 3, taruh di atas sini aja. Oke, bisa guys. Nice. Makin susah kah? Sepertinya makin susah. Wah, sayang sekali. Ini adalah blok yang langsung menghasilkan uang, tapi nggak saya taruh, guys. Kita taruh sini dulu. Kita taruh sini dulu. Kita buka yang ini dulu, guys. Nice, mantap. Kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Oke, dapat uang. Dan kita dapat 25.000 tonton iklan dapatkan uang tunai ganda. Coba kita gandakan dulu. Oke, kita akan close dan kita dapat 50.000. Kita coba withdraw. Oke, nggak bisa guys, level sulit. Berapa yang harus kita ambil? Nggak bisa. Berarti kita harus selesaikan 260 ke 1.000. Sayang sekali saya tadi taruhnya dana guys. Aduh. Jadinya saya nggak bisa untuk mengejar yang penarikan awal. Coba saya reload aja guys ya. Mudah-mudahan ini di restart dari level 1. Oke, selamat datang di Color Blast Journey. Dan ini adalah percobaan kedua. Dan uang saya masih ada ternyata. Mantap sekali. Kita di situ untuk bayar. Jadi mungkin sepertinya kalian harus coba game ini. Tulis di kolom komentar apakah penarikan pertama tadi berhasil bisa kalian dapatkan yang 270. Mudah-mudahan bisa guys, atau jangan-jangan setelah level selanjutnya ini syaratnya makin susah dan kalian makin pusing maininnya guys ya, karena nggak selesai-selesai puzzle-nya guys ya. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini. Sayang sekali sepertinya sangat lama kalau saya harus garap lagi. Lebih baik kalian bisa langsung coba aja. Nanti hasilnya terus di kolom komentar. Nanti komentar kalian akan bermanfaat bagi saya dan teman-teman guys ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.